kira macam kena dalam drama sosial lah. Lebih kurang macam MV juga. Tapi Maxis check. Lepas tu check. Kenal hati budi macam mana rasanya. Lepas tu, kita orang kenal lebih kurang dalam 7 tahun. 27, 11, 11. First dia dapat kereta, saya perkenalkan mak ayah saya. Alhamdulillah, bulan 9, kita orang langsungkan ikatan pertunangan kami pada 20 hari bulan 9, 2015. Ha. So, gap 6 bulan lepas tu, jatuh pada 6 hari bulan 2 kami bernikah. Kata hikmah kami memang dari dulu lagi ada. Dia sebutkan apa? 5S. Rasa, sayang, Asyiela, selamanya. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahsia. Okay. Aku terima nikah Nurul Asyiela binti Ahmad Fahimi dengan mas kahwinnya RM10,300. Alhamdulillah. Berharap di dapat bimbingan ni kepada jalan Allah dan mudah-mudahan kita akan berkekalan hingga ke jannah dan mendapat zuriat yang soleh dan soleh, insyaAllah. Setiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu sen yang masih rahsia dan teristimewa pencarianku. Mama doakan anak-anak mama bahagia hingga ke akhir hayat sampai ke jannah. Saya harap Hanafi dapat bersabar dengan kerana Asyiela bila dia minta sesuatu yang betul-betul dia ingin, dia akan cepat maju. Kalau boleh, kalau tak dapat nak bagi tu, berbincang dengan cara baik kan. Itulah harap saya. Terlihat
kini hanya anugerah dan melafazkan janji yang terindah sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa mencari. Bila lah kita sampai ke akhir hayat, akhir hayat je tak ada, ni sampai diri ni ada tak ada akhir. Jodoh berdua.